Hari ini kita mau buat burung walet. Pertama kita lipat bentuk dasar kita dulu, bentuk segitiga. Terus kita lipat ke sisi sebaliknya lagi, bentuk segitiga lagi. Terus kita buka dan kita lipat menjadi bentuk persegi panjang. Selama kita melipat, jangan lupa juga kita harus melipat dengan rapi dan lurus. Terus kita lipat lagi ke sisi sebaliknya lagi, persegi panjang. Setelah itu, kita tekan di antara kedua sisi dan kita tempelkan jadi satu, menjadi bentuk diamond shape seperti ini. Dan kita rapikan lagi garis-garisnya, pastikan ujung-ujungnya itu bertemu dan ditutup secara meluncing. Pastikan juga kita menekan semua garis-garisnya supaya menjadi lebih tegas. Terus kita lipat segitiga dari arah yang atas ke bawah. Dua sisi, sisi kiri dan sisi kanannya. Terus bagian bawahnya kita lipat ke atas supaya kita dapat garis jelas dan pembatas di mana kita membuka seperti ini. Dan kita lipat ke bawah supaya jadi seperti mulut buaya atau seperti bentuk diamond yang lebih kecil. Setelah lipatan kita rapi dan lurus, kita balikkan ke posisi semula dan kita lakukan di baliknya. Satu sisi seperti arah yang sebelumnya, dari atas ke bawah. Dan kita lipat ke dalam menurut guys tadi seperti ya agak seperti mulut buaya dan kita tutup kembali. Pada sisi yang selanjutnya kita lakukan hal yang berlawanan, yaitu segitiga dari bawah ke atas. Kita lipat ke garis tengahnya. Kita buka dan kita masukkan ke dalam seperti ini. Terus pada bagian atasnya kita lipat segitiga ke bawah garis tengahnya, kiri dan kanan. Terus kita buka dan kita lipat ke bawah. Kita jadikan bentuk diamond yang lebih kecil. Pastikan bentuknya meruncing dan lurus ke bawah seperti ini. Dan kita tekan dengan rapi supaya garisnya lurus dan rapat. Setelah itu kita lipat ke atas supaya garisnya menjadi lebih tegas dan kita dorong ke dalam supaya sisi segitiga itu masuk ke dalam. Jadi kita dorong dengan jari kita, kita lipat kembali ke dalam seperti ini. Jadi setelah kita dorong ke dalam, segitiga yang tadi di depan jadi ke arah dalam dan kayak ada lubang atau jeglokan kantong ke dalam. Setelah itu, bagian sisi kirinya kita lipat secara menyamping, lurus aja ke kiri dan ke kanan. Kita tekan, jangan lupa semua garis harus kita tekan dengan tegas supaya kita mendapat garis bantu.
tegas, kita dapat garis, kita lihat dan kita buka, jadi bisa ke kiri sama ke kanan seperti ini. Kita punya bentuk kayak layang-layang atau ikan pari. Setelah itu ambil salah satu bagiannya, kita lipat ke bawah. Kita lipat kayak 2/3-nya. Dan kita tekan supaya garisnya tegas lagi. Bagian tengahnya yang dapat seperti sayap juga kita pastikan lipatannya tegas, rapi. Ujung-ujungnya juga rapi. Setelah ini, bagian ini agak sedikit lebih sulit. Pastikan kalian buka, kalian lihat garis lipatannya. Kita buka pelan-pelan gunakan jari kita. Dan kita ikutin garis-garisnya sampai bentuk tengahnya itu seperti ada bentuk cekung ke dalam. Secara sekilas kita akan melihat seperti paruh burung. Kalau kita tekan bagian sampingnya rapi-rapi, kita pastikan garisnya kembali seperti bentuk semula dan terlipat dengan rapi. Setelah selesai kita balik, kita ambil salah satu sisinya dan kita lipat segitiga dari bawah ke atas. Dan atas ke bawah supaya bentuk segitiga ini jadi lebih meruncing. Untuk bagian lebihnya itu kita lipat dengan rapi. Kita pastikan aja bentuknya terlipat dengan rapi dan segaris. Sisi satu lagi kita cukup lipat bagian atas ke bawahnya, lipat dengan lurus. Kita tekan dan pastikan ujungnya ketemu karena ini akan menjadi ekor. Terus setelah selesai, kita tutup kembali. Lakukanlah hal yang sama seperti pada sisi sebaliknya. Setelah selesai, kita akan mendapatkan bentuk segitiga yang menjadi badan burung yang lebih langsing daripada sebelumnya. Kita balik, dan pada bagian agak mendekati samping yang ada kelebihan seperti itu, kita cubit dan kita lipat ke arah luar. Kita tekan sedikit. Jadi sebelah sana akan jadi bentuk sayap yang agak sedikit lebih miring. Lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Kita jepit sedikit dan kita tekan biar jadi sayapnya agak miring sedikit. Pastikan saja bentuk cubitan sayap kita kiri kanan sama supaya burung kita tidak miring sebelah. Setelah seperti ini, kita lihat bagian atasnya, kita lipat sedikit ke dalam, sedikit keluar,
Jadi bentuknya seperti paruh burung. Terus bagian bawahnya kita lipat ke kanan dan ke kiri kayak bentuk V untuk ekornya. Setelah itu kita lipat setengah dan sayapnya kita lipat ke atas kiri sama kanan. Kita tekan rapi. Terus kita buka. Dan ini adalah hasil akhirnya.